Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini Jumat 23 April 2021. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52-59. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa makan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kemarin baru saja ada kasus berita di mana orang membuat vaksin palsu dan juga ada yang membuat surat bahwa sudah divaksin, sudah mendapatkan, padahal belum. Nah, ini suatu yang selalu ada dalam kehidupan kita, suatu yang palsu, suatu yang bohong. Nah, Tuhan Yesus di dalam Injil ini meyakinkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus ini benar-benar roti hidup, roti rohani, makanan kita untuk hidup iman kita. Tuhan Yesus berkata demikian, "Sebab dagingku adalah benar-benar makanan." Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan "sebab dagingku adalah makanan", "sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman." Tidak hanya darahku minuman, Tuhan Yesus menekankan, meyakinkan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus benar-benar makanan dan minuman untuk hidup kita, untuk hidup iman kita. Setiap dari kita membutuhkan, dan kalau kita tidak memakannya, kita tidak akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan semoga sungguh semakin hari, terlebih di masa yang tidak mudah, masa pandemi ini, kita mencari yang tak terbatas. Karena kita ini terbatas dan lemah, kita mencari yang tak terbatas dan yang tidak lemah, yaitu Tuhan kita. Dan semoga dengan demikian kita terjaga, kita terpelihara, bahkan kita bisa berbuat sesuatu, bisa bermakna, bisa memberikan kebaikan-kebaikan. Di dalam Tuhan kita dimampukan, karena Tuhan Yesus ini pokok hidup. Dan kalau kita carangnya mau tinggal, kita diberi aliran kekuatan dari Tuhan. Dan kalau Tuhan ikut berkarya dalam hidup kita, tentunya pastinya akan berbuah. Semoga kita yakin dan kita menghidupi di dalam langkah hidup kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.